Selepas berunding dengan bakal China, apakah cadangan tanah sihadrat diberi untuk Malaysia membendung COVID? And then, adakah rawatan herba China dan herba Melayu dicadangkan oleh bakal China? Terima kasih. Kita dah ada perbincangan dengan mereka dan dalam perbincangan tersebut kita membincangkan secara detail daripada tindakan kita secara contohnya di kesihatan awam dan juga berbincang dengan secara teliti dalam isu-isu berkaitan dengan makmal dan juga perawatan di hospital-hospital. Jadi mereka dapat membantu kita dari segi pengalaman mereka, iaitu pengalaman mereka untuk mengendalikan kes-kes contohnya dari segi tindakan dalam kesihatan awam dan juga kita lihat pada penggunaan ubat-ubatan yang telah dikenal pasti. Dan esok kan kita akan ada exit conference bersama dengan mereka. Dan mungkin kita akan berbincang dengan lebih terperinci lagi. Sekurang-kurang mereka memberi keyakinan kepada kita tindakan kita yang telah berkesan dan juga kelemahan-kelemahan mereka yang dapat kita belajar dan juga cuba dielakkan untuk kita mengulangi kelemahan yang sedia ada dalam sistem tersebut. Jadi itu penting untuk kita bersama berbincang dengan mereka. Jadi dengan lawatan mereka itu, saya rasa Kementerian Kesihatan dan juga warga kementerian yang berbincang mereka sedikit sebanyak dapat manfaat daripada situ. Yang kedua ialah isu menggunakan traditional complementary medicine, iaitu mungkin bukan sebagai satu rawatan tetapi sebagai satu complementary, iaitu untuk penyembuhan yang baik dan sebagainya. Jadi memang untuk COVID-19 tiada rawatan lagi. Tetapi apa yang mereka cadangkan ialah cara contohnya penggunaan acupuncture dan juga penggunaan herba dan herba mungkin boleh mempercepatkan kesembuhan ataupun dalam perawatan tersebut.